Hai guys, jadi sekarang aku lagi pakein Shakil sunscreen dulu biar dia nggak kebakar kulitnya. Kalau keluar-keluar pokoknya pakai sunscreen juga, pakai malah dijatuh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ready. Yay, we are ready. Hari ini kita mau jalan-jalan ke rumah teman kita, YouTuber, TikToker, selebgram. Dia lebih ke K-popers gitu. Kita udah siap-siap dari tadi, semuanya udah lengkap, bekal-bekal, device-device. Itu aku juga lagi dengerin ceramah. Oke, nanti kita kabar-kabar lagi. Guys, kita beli kelapa dulu sebelum ke rumahnya Alfi sama Hidya. Jadi nanti datang-datang kita bawa kelapa banyak. Habis guys, 15 kelapa tambah 4 buat kita minum di jalan. Kita bilang macet banget di jalan, tapi ini mau langsung kita grebek guys. Let's go. Permisi, paket. Tibung banget. Gue udah khawatir anjir, dikirain mas belum. Pakai situ aja di ujung. Ujung ya. Bisa dipakai. Udah ada yang nyampe belum? Baru Dwiki. Kalian per kedua. Per kedua. Bobo nggak dia di jalan? Enggak, tapi hati-hati. Diunyel-unyel antara mana? Disiksa. Kamu tuh bilangnya siksa kucing? Ada kucing berbulu manusia. Itu bang, manusia. Ini pasti mahal banget. Terskrin. 10 juta ke atas sih. Kalau seriusan? Iya. Itu yang kittennya? Apa? Kittennya? Iya. 10 juta tuh. Yang ini British short hair, munchkin jadi pendek. Ini munchkin doang jadi pendek. Hello. Baik enggak kucingnya? Baik, enggak ada enggak. Ini baik banget ini. Senang banget ya. Iya, makanya dia pendek. Suka. Senang ada kucing apa? Gemes. Ih, senyum. Betul lewat jalan. Senyum. Jadi kita di sini syuting jadi bareng dua manajemen. Jadi equipment juga kita joinan. Iya. Ada Lee Min Ho juga di sini. Annyeong. Oke, kita udah sampai di rumahnya Kak Alfi, Kak Vidya. Sekarang kita lagi ada di studionya. Ini sih sebenarnya kamar, tapi jadi studio. Ini ada Kak Dwiki juga sama istrinya, semua lagi pada di kamar. Ini lagi ada apa namanya? Genosida. 61. Sama ini apa sih? Buat gear ya? Ini mah gear syuting. Terus di situ itu shower gua jadiin tempat properti, ada album K-pop itu. Ini kan? Album K-pop, ada Lee Min Ho juga. Nah, di sini kita mau main PS dulu. Kita tes yang punya PS ini jago apa enggak ya? Sekarang kita mau lawan yang punya rumah sama yang punya PS. Jadi gue deg-degan kalau direkam. Tetap pakai MU nih. Jadi gue yang deg-degan kalau direkam anjir. MU lawan Madrid nih. Ini kalau si Azman yang menang, lanjut vlognya nih. Kalau gue kalah nih gue berhentiin nih. Deg-degan nih. Coba tangan gue basah. Oke, kita kasih kejutan ke yang punya rumah. Kalau kita bawa kelapa banyak. Kan kalian nyediain putra kan? Gue bantu tuan rumah. Kayak itu gang dagang kelapa gitu. Kita cobain bibimbap. Apa namanya? Kimbap. Kalau di sini makanannya semuanya ala Korea. Oke. Berarti enggak selesai. Mantap banget, guys. Coba udah tahu, coba banyak banget. Namanya kimbap. Rasanya hampir sama kayak sushi, cuma khas Korea. Ini isinya apa sih? Ada nasi, telur, terus rumput laut. Enak. Sama karena gue lapar juga sih. Ada orang paling deket dari sini rumahnya, tapi paling terakhir datangnya. Jarno Pipil, Mustafa. Lebaran. Gue semacam apa di telepon kagak bisa diangkat. Sini Pak, gue pengen nanya nih, kenapa konsepnya pakai baju koko? Kan kita ini nggak tahlilan. Ya, endorse ini Pak, sekalian foto Pak. Oh, sekalian endorse. Itu ternyata mereka endorse guys. Nah, bisa. Ya Allah, kamera di mana? Udah tetangga udah datang. Ya Allah. Nih. Ya Allah. Brian, udah siap. Apa? Aduh. Ditodong kamera banyak banget. Senyumnya lucu banget.
ternyata Shachi-nya enggak ikut. Padahal saya kira keren banget nih ketemu Shachi. Udah kangen ya sama Shachi. Enggak ikut, aduh malas. Shachi jet lag. Liburan aja itu. Liburan keluarga sih. Jadi kita diajak buat ke food truck-nya Kak Alfi, makanan-makanan Korea. Kita ikutin aja deh pokoknya. Let's go. Nah, ini dia food truck-nya Mogoyo Alfi Sugoi dan keluarga. Ini ada topoki, ini ada chicken gangjeong, ini ada kayak snack gitu, snack-snack Korea, isinya mandu, mandu kayak pangsit Korea, ada gimari, gimari itu kayak kroket, sama ini topoki goreng. Selamat datang, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Silahkan dipilih. Baris yang rapi yuk adik-adik, baris yang rapi yuk adik-adik. Ya, agar kita semua bahagia. Aku langsung ambil 3 guys. Minumannya, ini yang spring day. Terus ini ada yang mie sama atas lauknya. Dan aku juga pesan odeng. Pokoknya harus ada odeng spesial. Ini enak banget guys. Ini kayak ada susu terus dikasih slice strawberry. Tapi susunya tuh benar-benar creamy gitu. Seger banget. Kayak ada asam-asam manisnya gitu dari selai strawberry. Ini apa namanya? Ini mandu, ini gimari, ini tok goreng. Lur cobain ini pangsit kok. Ini pangsit Korea nih, mandu namanya yang ini nih. Mandu. Ini yang kena sausnya, justru sausnya itu powernya di situ, kuncian, Pak. Kunciannya. Enak banget, enak banget. Wah, gila nih. Mau goyo. Kempen-kempen dong, mau goyo. Masuk dong. Tapi enak banget, guys. Ini dijual enggak sausnya? Enggak. Sausnya doang. Enggak bisa. Mantap kan sausnya kan? Silakan. Udahan kali ya? Sambut kali ya, yuk. Berapa lama usaha nih? Udah lama. 5 menit. Eh, cepat enggak? Ini kamera baru nih. Ada yang keracunan beli gear. Lu habis dari rumah gua beli apa aja? Banyak Pak, anjing. Gua habis tas 4 juta, Pak. Tas apa lu 4 juta? Tas kamera gua. Ya Allah, nih berapa kasih tau toh? 200.000. Ya. Gua kemarin enggak apa pengen beli lensa. Lensanya lebih mehong anjir 30. Yeah. Akhirnya gua beli DJI. Lensa ini yang Tamron itu. Soalnya dia lensa bonusnya HP. Oh, iya. Orang kita aja belinya online shop semua, dia belinya toko. Iya, Pak, gua kurang paham, Pak. Bukan lu kurang paham, lu kebanyakan duit. Amin lah kebanyakan duit. Alhamdulillah kita kenyang banget makan di sini, guys. Sampai kita tuh ngebekal juga buat dimakan di jalan. Nah, jadi abis ini kita mau balik lagi ke rumahnya Kak Alfi buat ngobrol-ngobrol, bikin konten. Let's go. Oke, kita udah sampai lagi di depan rumahnya Bang Alfi Sugoi. Lihat lah. Orang-orang kita bawa mobil. Dia jalan. Dia di event gua mulu. Ayo bro, kita perang bro. Oh iya, cobain aja. Tarik lu. Jangan kesini ya. Jadi depan nih. Nih, lu pencet sekali satu ke satu peluru. Oh ini 3, ini yang bers ya. Sakit gak kok? Enggak. Serius? Iya serius. Panas dingin hampir rumah. Dok, kenapa jadi gua gitu ya? Kan beri apa? Yaudah. Sabtar lu, abis ngelirin rumah gue. Ayo, dok, 2, 3. Sakit. Gue pengen nunjukin kalau misalnya suasana kalau bapak-bapak ngumpul. Main apa? Main gitar. Main flip. Abang Shakil lagi ngeliat-liatin album guys. Ini ada album Twice. Ada fan Twice nggak? Abang Shakil lagi ngeliat-liat guys. Oke. Banyak cewek-cewek janji. Jangan. Gak boleh, Sakil. Gercep banget tangannya itu. Nah, sebelum kita pulang, biasanya itu kita konten dulu. Orang-orang pada konten. Gini boleh, gini boleh, bebas. Sekarang udah 7:30 malam. Semoga perjalanan ke Bogor tidak macet. Karena kita dari BSD guys, biasanya itu harus balik ke arah Bogor. Dan itu macet banget, kacau sih. Kita nunggu orang-orang selesai pada konten dulu. Habis itu baru kita pulang. Dikasih sama tuan rumah. Ini dia buat abang. Semuanya buat abang. Jadi kita mau bagi-bagiin hadiah. Bukan hadiah sih, bawaan kita tadi.
buat para pasutri. Nah ini karena yang kita bagiin pertama itu orangnya hamil, jadi kita kasih dua. Bapak hamil, istri bapak juga hamil. Bapak lagi ngide banget kelapa. Oh iya, bukanya gimana ya? Terima kasih banyak, ya Allah buat tangannya yang makasih banyak. Terus dibawain kelapanya, gue kira kasih kelapa ya. Dia tak kelapanya dibawain langsung. Belum pohonnya. Lah kirain punya. Oh dikasih sama Mas Azman, thank you. Ini gue makannya gimana pak, minumnya? Masya Allah, tabarakallah. Wah, makasih banyak ya. Guys, dikasih ini, makasih banyak. Aduh, seger banget. Tepar. Wah. Kelapa bagiin kelapa. Ring hijau gak? Hah? Ring hijau. Kagak ada. Ini udah tua, kayak muka dia. Thank you, manis. Mana yang lain? Juan Dwi gimana? Mereka belum mau balik. Belum. Ya udah. Kalau gitu kita titip aja ke Bapak Alfi Sugoi buat orang-orang yang tersisa. Apa? Gue titip ya. Oke, siap. Gue pamit ya. Makasih banyak ini. Kita juga ya, makasih banyak nih. Oke guys, itu dia tadi keseruan kita buat main di rumah Kalvi, Kavidia, sama teman-teman pasutri TikTok lainnya. Seru banget dan perjalanan kita habis ini lumayan jauh. Kita mau langsung pulang karena Syakil sudah mereok pulang. Thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa share, comment, like, subscribe.